Pemukiman warga di kawasan Cilincing tenggelam diterjang banjir. Warga ngangkut sampah nih, saluran yang mampet, drainase buruk. Kawasan Cilincing banjir. Ini sekitar pukul 1 siang, Jumat siang, 24 Januari 2020. Awan juga masih awan hitam. Ini kondisi banjir. Air kali Semper Barat meluap. Warga evakuasi sepeda motor karena air terus meninggi. Ini wilayah Sapura, luapan air kali dan pemukiman warga sudah terendam. Sepeda motor dievakuasi ke tempat lebih tinggi. Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing. Ini kawasan Kelapa Gading. Tepatnya Jalan Ibrida Kelapa Gading, Jakarta Utara. Banyak kendaraan terobos banjir. Banyak kendaraan lawan arus untuk menghindari banjir di Kelapa Gading. Ini Jumat siang ya, sekitar pukul 1.30. Ini masih di Jalan Yosudarso, Tanjung Priuk. Dua arah menuju Tanjung Priuk dan Cempaka Putih mengalami banjir. Ya, kawasan Sunter, Tanjung Priuk banjir. Air meluap, merambah. Banyak kendaraan yang putar arah. Jalanan pun berlobang.